Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat afiat. Alhamdulillah, kita masih diberikan berbagai nikmat pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah masih memberikan kita panjang umur, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man dhala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya, ya, lagi baik amal ibadahnya. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang panjang umur dan amalnya bagus, inilah orang yang paling baik kata Nabi. Nah, oleh karenanya kita harus memahami apa yang disebut dengan ahsanu amala, ya. Amal yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, ya, untuk menguji manusia siapa di antara manusia yang memiliki amal yang ahsan. Hadirin rahimakumullah, sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik telah mengomentari ayat ini. Kata beliau, in takunu mukhlison wa illam takun sawaban la tukbalu. Dan sebaliknya kata Anas, in takunu sawaban wa illam takun mukhlison la tukbalu. Jadi kata Anas, orang yang memiliki amal yang dapat pujian dari Allah, atau amal orang itu dikatakan amal yang ahsan, adalah ketika seseorang itu melakukan amal itu terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas dilakukannya, mukhlisan. Syarat yang kedua yaitu sawaban. Ada contoh dari baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika orang melakukan satu aktivitas amal yang terpenuhi dua syarat tadi, maka orang itu dikatakan beramal yang mendapatkan pujian dari Allah SWT. Amal yang mendapat pujian juga dari Rasulullah SAW. Ini sangat penting, ya. Jangan sampai kita melakukan amal, hanya kita ikhlas melakukannya, namun kita tidak mengikuti baginda Rasulullah SAW. Kita ikhlas melakukannya,
namun tidak ada contoh dari baginda Rasulullah SAW. Atau sebaliknya, kita melakukan amal itu ada contoh dari baginda Rasulullah SAW, namun kita tidak ikhlas mengamalkannya. Kita tidak ikhlas melakukannya. Ini pun tidak diterima. Oleh karenanya, ketika kita ingin diterima amal kita, ketika kita ingin diterima aktivitas kita, kita harus memperhatikan dua syarat tadi. Yang pertama adalah kita ikhlas melakukannya, dan yang kedua adalah kita harus lihat adakah ini contoh dari baginda Rasulullah SAW. Kalau ini terpenuhi dua-duanya, maka amal kita adalah amal yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di usia yang mungkin sudah tua ya, sudah senja, marilah kita isi ya, kita isi usia kita ini dalam rangka kita nanti menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita sudah siap. Kenapa? Karena kita telah melakukan amal-amal yang dan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karenanya, kalau kita melihat bicara soal amal ibadah, ya, amal soleh, ya, itu ada amal soleh atau amal ibadah yang bersifat mahdoh, ada yang bersifat ghairu mahdoh. Ya. Mungkin kita sudah banyak melakukan aktivitas ibadah, ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah ya. Namun apakah kita juga sudah melakukan ibadah-ibadah ghairu mahdoh yang ada contoh dari Rasulullah ya. Ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena banyak sekali kaum muslimin ya, tanpa disadari apa yang ia lakukan itu dengan cara ikhlas, namun tidak ada contoh dari baginda Rasulullah SAW. Dia tidak melakukan amal itu juga karena apa? Karena dia juga tidak paham bahwa itu suatu kewajiban. Ya. Yang namanya amal ibadah itu tidak saja kita hanya ibadah-ibadah mahdho, ya. Oleh karenanya berdakwah pun ini juga bagian dari amal ibadah. Dakwah pun juga bagian dari perintah Allah yang wajib kita lakukan. Justru amal ibadah inilah dalam rangka berdakwah inilah yang dikatakan amal yang sangat besar. Kenapa? Karena ibadah itu, ya, dakwah itu mengajak orang, ya, yang tadinya dia sering bermaksiat menjadi tidak bermaksiat. Mengajak pemimpin yang tadinya tidak menggunakan hukum Allah sampai mereka mau menggunakan hukum Allah. Ini ibadah dakwah, ya. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah. Dakwah bukan hanya sekedar itu perintah kepada para ustadz, para kiai, habaib, tidak. Justru dakwah itu diwajibkan oleh seluruh kaum muslim. Siapapun kita, kita punya kewajiban. Nah, tinggal nanti bagaimana kapasitas kemampuan kita dalam menyampaikan. Dakwah itu enggak mesti harus di atas podium. Dakwah itu enggak mesti harus naik ke mimbar. Ya. Dengan kawan, ya, dengan tetangga kita ngobrol tentang agama, itu juga dua dakwah. Itu dakwah juga. Ketika kita menyampaikan satu ayat saja atau satu hadis saja kepada teman atau orang lain, itu sudah dakwah. Ya. Artinya kita sudah melakukan perintah-perintah Allah, ya, selain ibadah-ibadah mahdoh. Nah, justru dakwah inilah amal yang paling besar nilai pahalanya. Kenapa? Karena manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri. Kalau kita sholat, itu untuk kita sendiri. Kita puasa untuk kita sendiri. Tapi kalau dakwah menyampaikan agama, manfaatnya untuk seluruh manusia. Bukan hanya untuk orang Islam, termasuk orang non-muslim pun, ya, kalau dakwah ini berhasil, mereka pun akan mendapatkan nikmatnya. Oleh karenanya inilah yang paling penting, ya, bahwa
dakwah adalah bagian dari perintah Allah yang semuanya punya kewajiban yang sama. Semuanya sama. Bukan hanya untuk ulama, enggak. Dakwah itu punya di Allah perintahkan pada kita semua. Oleh karenanya di usia kita yang sudah sejauh seperti ini, ya, marilah kita isi aktivitas kita dengan aktivitas dakwah. Ya. Kita isi terus usia kita ini sampai kita menghadap Allah, ya. Mudah-mudahan kita menghadap Allah kita sudah memiliki amal-amal yang cukup baik. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita sama-sama, ya, kita berdakwah, ya, kita melangkahkan kaki kita bersama-sama, kita ikut, ya, berjuang bersama sampai agama ini tegak. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah meridhai kita. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.